Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Service AC Bekasi. Untuk di video kali ini saya ingin mereview ya sama untuk fungsinya dari kompresor ini ya. Ini kompresor AC. Ini kompresor AC ya. Kompresor AC. Dan ini saya gunakan menjadi alat untuk ngepres. Ngepres itu untuk menekan menekan kebocoran ya. Jadi biar tahu seumpamanya ada yang bocor unit indoor, kita pres pakai kompresor ini. Gitu ya. Jadi ini kompresor masih normal, cuman saya fungsikan untuk alat pres atau untuk alat vakum ya. Jadi ini fungsinya banyak ya. Fungsinya banyak. Ini bisa buat isi angin juga, terus ini juga bisa buat apa namanya, buat pres. Pres itu untuk yang saya bilang tadi, untuk mengetahui kebocoran kita pres pakai ini ya. Biasanya ini kita untuk mengecek unit indoor, unit pipa instalasi yang bocornya halus gitu kan, biasanya kita ceknya pakai ini. Terus yang kedua, ini juga bisa digunakan sebagai alat vakum, yang biasanya kita menggunakan mesin vakum ya. Kalau nggak ada bisa kita gunakan ini, nanti nanti bisa kita coba untuk tes vakumnya ya, buat ngetes vakum. Jadi sangat serbaguna ya, sangat serbaguna. Dan ini sudah kita las tadi, ini juga udah sini ke sini. Kita tes langsung buat vakum ya, ini bisa digunakan untuk vakum ya. Dan ini saya menggunakan kompresor 3/4 PK ya. 3/4 PK, kita coba ya. Kita coba, kita colokin dulu. Itu kita cek ampernya berapa. Ampernya kosongnya 1,4 ini 3/4 pk. Ini kapasitornya sepeka, makanya ampernya agak tinggi. Kapasitornya kapasitor 25 mikro ya. Oke, kita cek buat ini ya, buat vakum. Oke, kita coba ya. Buat ngetes vakum. Apa salah? Ini yang buat press. Jadi yang dari apa, pipa isepnya ini yang buat vakum, ini yang buat pressnya yang ini ya, yang nendangnya ya, yang buangnya. Ini buangnya nih. Ini isepnya buat vakumnya. Kita coba. Main juga sih, anginnya gede apa isep gede. Nah. Ini ya, ngisep dia ya. Jadi yang pipa isepnya ini buat vakum, terus yang
Buahnya ini buat press, buat ngasih tekanan angin ya. Isepnya lumayan juga ini. Mungkin kalau yang pakai yang 1 PK lebih lebih cepet. Kita pakai yang 3/4. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin. Punya siapa sih? Punya ya. Wah.